김정원이 시동을 겁니다. 스파이크 서브. 염혜선의 선택은 메가에게 향합니다. 터치아웃. 네. 아, 임명호 선수 맞았어요. 네. 블록킹은 맞지 않았는데 임명호 선수 지금 머리 쪽을 맞았기 때문에 피하질 못했고요. 순간 김종민 감독도 머리를 감싸줍니다. 이게 저는 이제 같은 포지션이어서 그런지 Ratu Hajot kita akhirnya kembali menunjukkan ketajamannya dengan memakan korban pertama di V-League 2024-2025. Oposita Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, berhasil menyabet MVP atau pemain terbaik saat membantu Dajon Jung Kwanjang Red Sparks meraih kemenangan. Red Sparks sukses kembali ke tren positif usai berhasil mencuri 3 poin penuh saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Express YHPS. Hasil pertandingan Liga Voli Korea Putri 2024-2025 hari ini dimenangkan oleh Red Sparks selaku tim Megawati Hanestri Minggu 3 November 2024. Bertanding di Gimcheon Gymnasium yang merupakan markas HIPES, Red Sparks sukses membungkam supporter tuan rumah. Red Sparks menang dengan skor akhir 3-0. 25-22, 29-27, 25-21. Di pertandingan ini, Megawati berhasil menjadi pencetak poin terbanyak. Megawati mencetak 23 poin. Bahkan, Megawati melampaui torehan para pemain HIPES. Sementara pencetak poin terbanyak HIPES hanya 21 poin yakni lewat Kang Sohadai. Dengan kemenangan atas HIPES, kini Red Sparks naik ke posisi 2 klasemen dengan 9 poin. Red Sparks berhasil mengkudeta Hyundai Hillstarter. Sementara untuk HIPES, kekalahan dari Red Sparks membuat mereka kini berada di dasar klasemen sementara dengan hanya meraih 1 poin. Tim besutan Koha Jin itu memetik kemenangan 3 set langsung dengan skor 25-22. 29-27, 25-21 pada laga yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu 3-11-2024. Ledakan Megawati sudah terlihat sejak set pertama saat ia sudah membukukan set pertama dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 66%. Performa impresif Megawati berlanjut ke set kedua saat Red Sparks sempat memimpin dengan selisih 5 angka pada skor 18-13. Namun, HIPES berhasil mengejar ketertinggalan hingga menciptakan skor sama kuat pada 27-27. Meski begitu, Red Sparks yang akhirnya merebut 2 poin kemenangan untuk menggandakan keunggulan. Set ketiga berjalan lebih cair bagi para pemain Red Sparks. Kemenangan 3 set langsung akhirnya diamankan untuk kedua kalinya bagi Red Sparks pada awal musim ini. Pada laga pembuka lalu, Red Sparks juga berhasil meraih kemenangan 3 set atas GS Caltex Seoul KEXX. Secara keseluruhan, Megawati berhasil mencetak poin terbanyak dengan raihan 23 angka dan tingkat keberhasilan serangan 56,10%. 23 poin yang diraih Megawati tersebut seluruhnya diraih melalui bola serangan. Tingkat keberhasilan serangan Megawati pada laga kali ini juga membaik dibanding laga sebelumnya saat Red Sparks bersuah wasong IBK Altos. Megawati pada laga itu hanya mencatatkan tingkat sukses serangan yang cukup rendah dengan 32,6%. Tambahan 23 poin membuat Megawati kembali menembus jajaran 5 besar dalam daftar klasemen top skor Liga Voli Korea untuk sementara. Mega 선수가 직선을 기가 막히게 잘 때리는 선수이기 때문에 오늘 노동사의 아웃사이드 히터 포지션에 블록킹도 상당히 중요해 보이고요. 그나이칸 peringkat berhasil dicapai Dajon Jung Kwanjang Red Sparks dalam klasemen terbaru Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati Hangestri DKK kini merebut peringkat kedua dengan total poin 9.
Tambahan poin tersebut melantarkan Red Sparks mengekor di bawah Incheon Hankook Live Pink Spiders. Tim Kim Yeon Kong CS itu kini masih tak terkalahkan dengan mengemas 4 kemenangan dengan raihan 12 poin yang membuat mereka awet di puncak klasemen. Adapun Red Sparks, hari ini mengobati luka kekalahan menyesakkan di kandang ketika bersua dengan Hwasong IBK Altos. Beranjak dari kekalahan itu, hari ini Red Sparks tampil luar biasa mempecundangi Gincheon Korea Express YHPS. Mega berhasil jadi MVP dengan total 23 poin. Performa pevoli 22 tahun itu benar-benar menggilapet hari ini dan begitu tajam jadi lini serang Red Sparks. Adapun tandemnya, Vanja Bukilic juga tak kalah hebat. Penampilan Bukilic hari ini yang paling menonjol adalah receiver-nya yang sangat bagus. Pasukan Ko Hae Jin membuat Korea Express Y makin tenggelam dalam mimpi buruk karena ini adalah kekalahan keempat mereka secara beruntun. Alias tim yang diperkuat Kang So HDI itu sama sekali belum pernah menang. Meski demikian, Ko Hae Jin memastikan anak didiknya tidak boleh terlena lagi. Masih ada sisa paruh pertama musim reguler yang mana lawan-lawannya lebih berat. Seperti Pink Spiders dan Hyundai Hill Starter. Dua tim itu adalah pesaing berat Red Sparks dalam mengamankan tiga besar klasemen musim ini. Bagi kami, empat pertandingan berikutnya adalah momen kritis pertama yang akan menentukan arah musim reguler, kata Ko Hae Jin dikutip Bola Sport dari The Spy. Para pemain kami jelas memiliki kemampuan untuk menang. Kami mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan lawan, dan kami berharap apa yang telah kita persiapkan akan terlaksana dengan baik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, kata pelatih Ko. Opposite hitter timnas voli Indonesia itu mengungkapkan bahwa saat ini dirinya lebih bagus dalam bertahan. Megawati menjalani musim keduanya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Pemain berusia 25 tahun itu langsung tampil moncer di musim pertamanya. Bahkan, dia sukses bersaing dalam top skor Liga Voli Korea musim lalu. Megawati yang memiliki pukulan-pukulan keras membuatnya mendapat julukan Megatron. Namun, di musim keduanya bersama Red Sparks, dia mengaku kalau performanya lebih berkembang. Mungkin orang-orang tahunya Spike ya, aku dikenal punya Spike yang bagus. Cuma semenjak aku di Korea, aku berkembang karena aku bisa bertahan, kata Megawati, dikutip dari kanal YouTube MBC, Minggu 3 November 2024. Di pertandingan ini, seperti disebut sebelumnya, Megawati Hanestri tampil apik. Ia menjadi top skor Red Sparks dengan koleksi 23 poin. Megawati juga tampaknya mendapat bonus. Ia menjadi MVP di laga ini. Sementara itu, rekan setim Megawati yakni Vanja Bukilic kurang bersinar. Ia cuma meraih 13 poin. Sementara itu, andalan HIPS yakni Kang So HDI jadi peraih poin terbanyak kedua di laga ini. Ia mencatatkan 21 poin saja.